Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bersama, terjadi akumulasi fenomena dunia yang menarik. Berbagai kejadian yang terjadi hingga saat ini dan yang juga muncul di media massa maupun di media sosial menunjukkan fakta bahwa isu kekerasan, rasisme, dan konflik global, baik ekonomi, politik, ideologi, maupun agama, makin mengeras akhir-akhir ini. COVID-19 sepertinya hanyalah fenomena puncak, gunung es dari persaingan dunia timur atau jalur sutra baru dengan dunia barat. Bagaimana anak muda memahami realitas seperti itu? Penilai Research Institute Indonesia dan School of Management Science Varanasi India mengadakan kolaborasi riset yang bertujuan untuk memetakan persepsi dan pandangan anak muda tentang gejolak peradaban, rasisme, konflik ideologi, ekonomi, politik, agama, vis-a-vis agama dalam bentuk international research collaborations antara India dan Indonesia. Peserta akan dilatih menggunakan dua metode riset, yaitu metode riset kualitatif dan metode kuantitatif. Sebelum dilaksanakannya kegiatan koleksi dan analisis. Pelatihan akan diadakan medio bulan Mei, sedangkan koleksi data pada Juni dan Juli, dan kompilasi data pada bulan Agustus. Hasil penelitian akan dipaparkan pada acara International Conference on Religious and Cultural Studies yang kedua pada tanggal 17 September 2020 secara online. Mari bergabung bersama. Dengan itu, maka riset kita tidak hanya menjadi tumpukan buku atau hasil-hasil di rak perpustakaan atau pemenuhan jurnal-jurnal ilmiah. Riset kita adalah bagian dari gelombang perubahan peradaban yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.